Woyu friend, wah gak nyangka asli nasi tempong di kafe satu ini sambelnya bener-bener nempong pong pong. Nilai plusnya lagi penyajiannya ini unik friend, di piring kayu yang lebar. Pelengkap nasi tempongnya juga terbilang komplit. Fix ini sih worth it. Tak hanya nasi tempongnya yang nikmat, di sini ada banyak pilihan menu mulai dari burger, spaghetti, ayam bakar, nasi bakar, hingga dessert dan menu lainnya friend. Tampilannya juga menarik. Nah jadi Mimin lagi ada di The Kings Barbershop Cafe and Eatery. Yaps bener, salah satu barbershop ternama di Banyuwangi Kota yang punya kafe berkonsep kota London ala Eropa. Tak jarang bule-bule senang kemari friend. Meski begitu harganya aman friend, standar kafe resto di Banyuwangi. Menu minumannya juga harus dicoba, dari kopi sampai squash yang nyegerin. Mimin makan spaghetti carbonara, spaghetti bolognese, lasagna, burger yang sudah termasuk kentang goreng dan sausnya, lalu nyoba ayam bakar yang potongannya gede. Ini juga ada lalapan ayam kampung dengan sambal tempong. Sayur lalapannya melimpah nih. Untuk nasi bakar ini ada nasi bakar cumi hitam, dan yang suka ikan bisa pilih nasi bakar ini friend. Kalau kamu pecinta sate, tersedia juga di sini friend. Ini sate ayam komplit sama lontong dan acar. Jangan lupa kalau kemari cobain menu dessert yang tak kalah enak-enak. Ada waffle dengan es krim di atasnya. Kalau ini pancong lumer dengan dua rasa dalam satu piring. Lalu churrosnya juga boleh nih jadi teman nongkrong. Selain tempat duduk di outdoor, tersedia juga ruangan indoor ber-AC. Nah, di sini juga ada area rooftop di lantai atas. Tak usah khawatir parkir, di belakang sini area parkirnya luas. Lokasinya di Jalan Adi Sucipto, Sobo, Banyuwangi Kota.